Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Bapak Fentanau. Di sini saya akan menunjukkan ini tugas saya, yaitu tugas tentang insert dan delete. Oke, mari langsung saja kita membuka web ini demo yang saya di sebelumnya. Oke, kita lanjut. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat untuk tombolnya. Jadi saya mau login masuk dulu, saya terus dulu. Atau kayaknya sudah, langsung masuk saja. Ya sudah. Di sini saya akan membuatnya supaya tombolnya ini bisa datang tombol lagi supaya bisa menghapus dan insert data. Oke. Kita menggunakan coding di W3 School. W3 School di sini. Terus kita lanjut. Kita menggunakan Bootstrap 4. Sudah. Kita cari script modal. Kemudian kita akan buat. Oke, baik teman-teman, kita copy scriptnya dari sini. Dari sini. Ya, kita copy-nya dari sini. Sini. Ya. Kita salin. Kemudian kita akan membuat. Kemudian kita menaruhnya di bawah sini. Kita tes dulu ya, teman-teman. Coba tunggu dulu, kita lihat dulu. Oke, kita tes buat satu di sini. Taruh sini. Oke, sini kita tulis data insert. Data apa? Sini kita pakai IA. Oke, kita copy data toggle-nya sini. Kita taruh di sini. Kita salah teman-teman. Kita buat dulu, kita hapus dulu ini. Oke. Kita salah, kita lanjut lagi. Ya, di sini kita copy tabsumi lagi. Di sini kita tambah insert data admin. Kita tulisin lagi data admin. Oke, lanjut. Oke, kita copy data toggle-nya di sini. Copy. Kemudian. Ya, kemudian kita cari di data adminnya itu. Ya, di sini data adminnya. Kita taruhnya itu di bawah sini. Ya, di sini. Data itu model apa? I data admin.
set aku dulu. Oke. Sudah. Oke, baik. Kita ketik taruh di data admin. Coba kita jalankan di data admin. Ya. Modal badinya berfungsi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat kita akan membuat sesuai banyaknya data kita yang di dalam. Oke, langsung saja kita akan membuatnya. Kita copy yang tadi dulu. Ya ini. Copy. Dan di sini yang kedua itu ada insert data dokter. Lihat dulu. Data dokter. Insert data dokter, kemudian oke, saya lupa untuk ganti di sini. Saya tulis data data admin ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita ganti ini dulu. I.data. Dokter. Jangan sampai salah ini ya. Oke. Kita paste sebanyak data kita dulu. Tinggal kita ganti lagi namanya itu. Sini juga. Kita tulis. Kita ganti. Minta maaf kan di sini bisa terhapus, bisa terhapus ulang semua. Kemudian kita save all. Oke, kita coba cek. Ya, sudah muncul kembali. Kita push. Kita lanjut saja. Ya, kita copy sebanyak data yang ada di dalam sini. Sini. Satu. Dua. Oke, sudah.
Selanjutnya kita kembali ke admin. Oke, kita akan membuat lagi di sini. Pertama data admin sudah, i data dokter sudah. Terus ini kita ganti dengan insert data petugas. I data petugas. Oke. Tugas telah petugas. Pasien. Pasien. Kemudian di bawahnya lagi. Pasien. Oke, kita lanjut pada data poli, kemudian data detail poli. Detail poli berarti sini data detail poli. Terpuli praktek dokter di bawah juga mesin data praktek dokter. Oke, di sini saya sudah menulis scriptnya, yaitu data urusan diperujukan mereka lain sebagainya. Kemudian lanjut lagi. Oke, sih saja kita kita lagi. Tambah data admin, tambah data dokter. Sini. Tambah data admin kan sudah, tambah data admin, tambah data dokter. Di sini kita ganti. Tambah tugas pasien poli praktek dokter. Medis. Ya, sekarang kita membuat data tabelnya yang di admin. Kita tulis di admin. Dokter. Ya, ini data admin. Oke. Kita copy dulu data tabelnya ini. Copy. Kemudian kita paste di sini. Oke.
di bawahnya sini pertambah data tertulis. Tambah data pasien. Terus kemudian di sini. Kita tambah data body. Oke, di sini kita lihat body. Fully. Kemudian di sini program medis. Program medis yang sini rujukan. Oke. Sini terus tambah. Sini data. Sakit terus poli poli yang ini persen saja. Kita membuat lagi di sini ada di dua saja. Praktek dokter data. Oke, kemudian di sini data dokter. Oke. Sudah. Oh, sini tambah data praktek dokter. Di sini juga.
Juli. Selanjutnya kami kita copy data tabel ini dulu. Ini data pasien dengan dokter pasien, dokter pun, dokter rumah sakit, dokter pasien. Pasien kita copy data profil ini. Pasien kita copy, kita taruh di bawah sesuai yang tadi. Tambah data sabar. Oke, di sini saya sudah menambahkan semuanya sini. Ada data daftar pasien, daftar poli, daftar rumah sakit. Nah, sudah juga ganti tambahannya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang coba kita kita save all dulu. Kita save semuanya. Sekarang oke, sudah kita ini dulu tes ya, muncul. Oke, muncul juga. Oke, kita lanjut lagi. Oke, saya cek dulu satu di sini muncul pasien, muncul terus ini muncul. Muncul coba kita lagi terlalu sakit pasien. Oh, ini ada salah ini terus kita pasien juga salah. Oke, poli poli juga salah. Lo coba kita harus taruh. Oh tidak, superstar. Oke, sudah jadi. Dokternya juga kita masukkan ke dokter. Dokter itu dia pakai online.
Es pasien. 341. Oke. Kita buka dulu 341 ya. 431. Di dokter 431. Ini bukan RS pasien, tapi RS daftar blok. Dokter. Kemudian di bawah sini. Tentu saja pas. Contoh saja. Oke, coba kita masuk mana. Ini dia belum bisa terbang dulu sahabat. Ini boleh saya buat saja karena ini musuh cara untuk mengambilnya. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita akan buat insertnya. Kita akan masuk dia indeks admin dulu. Kita bikin di insert adminnya dulu. Di mana insert admin? Ini kita hapus dulu. Ya, kita buat di sini insert data object. Terus kita ulang lagi insert data object. Set record, terus oke, kita ini kita kirim ke index admin, kita kirim ke admin dan parameter pesan data admin di sini.
start. Okay. La paz, revenu. Je me réjouis au que ça y est. Et quand tu me le fais bien, et je me réjouis que qui t'a fait un. Je vais quitter la texte. Pour faire le loup, quitter le matériel. Kita tetap bersuai sama kita. Okey. Sudah ada ini. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di sini. Ya baik, kita melakukan hal yang sama juga di ID dokter. Ya, di dokter. Maksud saya di dokter. Insert data object. Insert card ini, kita buka ini. Kita ganti dulu ini. Kita ganti di depan. Oke. Oke. Nah, ini kita hilangkan saja. Terus spesialis ini saya gunakan ini. Oke. Baik, kita sudah pas. Sekarang kita pakai heading. Heading pas harus tidak aktif. Oke, sudah. Ya, sudah kita kirim ke sini. Tetap di index admin. Bagian pesan. Send. Ini. Oke, semuanya sudah. Kalau sudah, kita klik oke, kita simpan. Sudah
di sini tes ya, coba kita coba tes lagi tes. Dokternya sudah ada itu gas coba di tes aku. Oh ini sudah ada. Tapi saya dulu. Tapi kita harus sampai di sini. Ada salah sedikit. Tapi kita buat ulang dulu. Oke, di sini insert data objek. Nah, ini kemudian terus lola. Ini kita taruh di pasien. Itu pasiennya kita hapus. Seperti ini biar kita kasih tinggal saja. Terus di sini masuk admin parameter pesan. Ini data posisi. Ya, oke. Oke, sudah kita langsung masuk di sini. Oh, ini masih kita dokter. Terus kita follow. Sudah tadi. Oh, ini pasien sudah. Sekarang data poli. Ya, kita insert lagi. Ini kita ganti tabelnya di tabel poli. Kita pincel dulu. Tadi itu kita buat tabel apa? Data pasien. Oh ya, itu. Pasien. Insert data objek. Kita saja. Kodenya
Ah, salah. Mohon maaf, mohon maaf. Salah, salah. Aduh. Aduh. Ya kita sedikit ulang guys, petugas. Sudah sekarang data kesia. Sini. Sini itu data. Ini insertnya. Tabelnya tabel kesia. Parameter besar ini data pasien telah disimpan. Sudah. Si loading karena separat ya sudah. Pasiennya sudah data poli lagi itu jangan kosong dulu. Poli insert data objek. Kita sortir berdasarkan wanita tadi. Simpan, oke. Ya, terpulih sudah. Ini masih loading, ternyata loadingnya amat sangat lama juga ya guys. Tapi sudah. Kemudian detail poli.
Boleh kita insert objek, set record. Ini kita masukin di time poly. Ini karena ada dua saja. Oke, saya kita akan membuat di data dokter praktek. Praktek dokter, praktek dokter. Di sini saya hilangkan ID-nya. Saya pakai jam di sini. Jam ini kita pakai. Gitu saja. Kita browse di data. Parameter persen. Oke. Oke lagi. Praktek dokternya sudah. Sekarang kita masuk di rekap medis. Masih dua lagi. Masuk di rekap medis. Kita akan dapat medis ID nya kita hapus ini juga ya. Oke, ini kita proses. Sedikit lama. Sudah. Rujukan. Thank you.
terusnya. Sekali indeksnya sudah, indeks aku sudah, kemudian kita beralih ke sebelah lagi. Kita beralih ke editor. Set data object ini terus kita ini kita masuk ke tabel daftar doc kontinuasi. Tabel daftar sudah muncul. Kali ini kita browser ke index dokter parameter pesan data dokter telah ditambahkan. Thank you.
Suza, terus praktik dok. Tabel, kita dalam tabel praktik dokter. Dokter, itu kita yang mencetak terus. Oke. Parameter. Terlalu pasif ini. Step R. Step R. Coba kita masuk ke pasien lagi. Pasien punya itu ada 3. Pasien besar terus oke lagi, oke. Loading, kita terus loading. Ya. Masuk body. Data query telah ditambahkan.
sudah tambahkan rumus satu insert data objek Oke, kita save on dulu. Yuk, kita save on. Yuk, kita save on dulu. Oke. Kita akan tes di sini dulu, apa yang terjadi. Oke, sudah ada. Ini sudah, oke, sudah ditutup. Coba kita tes yang lain dulu. Ini admin sudah cari semuanya. Kita tes apa-apa saja dulu. Jadi belum bisa ubah bagus. Oke, sudah, kemudian kita lanjut lagi. Oke, setelah semuanya sudah, langkah selanjutnya saya akan membuat delete data. Oke, langsung saja kita membuatnya seperti ini. Kebaik disini saya akan membuat delete, tapi saya akan membuatnya di rekam medis. Dalam rekam medis, coba saya lihat dulu. Oh iya, rekam medis. Kepasien rekam medis. Tunggu saya buat di data rekam medis dulu sebagai contohnya. Kalau nanti kalau cari saya akan bikin lagi. Oke, di sini, kembali di sini. Di sini kita akan membuat folder baru yang namanya hapus data. Oke, kita buat di sini. Kita klik dengan tinggal masukin ini dengan nama folder hapus. Ya, sudah seperti ini. Kita lanjut lagi dengan ini. Kita akan refresh. Ya, ini folder hapusnya sudah ada di sini. Kita lihat sendiri, teman-teman.
Sudah ada. Oke, lanjut lagi. Kita akan membuat kerja baru, define new PHP, kita klik create. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, langsung saja kita buat share. Oke teman-teman, kita akan mengunci yang alam-alam ini, seram ini. Kita akan menguncinya. Kita pindah ke sebelah dulu. Ya, di sini. Ya, di sini kita sudah membuat fungsinya. Kita lanjut lagi. Di sini kita browse ke index up. Jadi kita perlu mengirim parameter. Oke, sudah. Di sini kita tambahkan semua mm username admin. Mm username admin, terus di sini juga mm username admin. Mm username admin. Oke, sudah. Oke teman-teman, kalau sudah begini, kita langsung saja save as. Oke, sebentar. Oke. Save as langsung. Itu save as di hacks admin. Kalau tidak salah sih. Di file hapus. Di sini. Admin. Oke, save. Kita save as lagi. Kemudian kita simpan lagi dalam. Docker, terus save as Docker Abis, terus petugas.
praktek dokter. Rekam medis. Rujukan. Oke, ini sudah. Di pasien itu ada maaf lagi. Ini kita save pas lagi. Pasien 2, ada paksa pakai 2N nya pasien, terus save as poli. Poli I, ID-nya 2. Save as lagi, poli rumah sakit. Sakit D-nya 2. Oke, setelah pas admin, pasiennya sudah. Pasien sudah. Sekarang dokter. Oke, okay.
Oke. Oke, jadi kita sudah buat membuat kunci headnya. Di sini saya sudah buat membuat admin duluan. Ya, sudah, dan kita cek dulu. Ya, kita buat terlalu sama. Insert data object. Sortir di ya, kita ini di sini data sudah kita oke lagi. Jangan lupa share. Ya, oke. Mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Dan terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya, dan selamat Paskah.